Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah pagi ini kita bisa diperjumpakan kembali di majlis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bab tentang sifat salat, dan kita melanjutkan tentang doa-doa di dalam salat. Semoga kajian ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga kelak Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, kita ulangi kembali tentang doa istiftah. Hadis nomor 286. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li salati sakata hunayya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, setelah bertakbir beliau berhenti sejenak, qabla ay yaqra, sebelum membaca, maksudnya membaca surat Al-Fatihah. Fas'altu, lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang Anda baca ya Rasulullah sesudah takbiratul ihram, lalu Anda berhenti sejenak, tidak langsung membaca Fatihah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, aqulu, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah jauhnya jarak antara timur dan barat. Di sini Rasulullah yang telah dijamin oleh Allah mahsum, diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, memulai sholat beliau, beliau mohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa, bukan yang kabair tetapi yang kecil, yang khotoya, khotiah. Karena kalau kabair dosa besar, tidak cukup dengan ucapan seperti itu, harus dengan tobat dan nasuh. Tapi di sini Rasulullah mohon dosa kecil saja beliau ingin dihapuskan. Jauhkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan sebagaimana jauhnya jarak antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, ya Rabb, bersihkanlah seluruh kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah bersihnya kain yang putih yang dibersihkan dari kotoran. Beliau minta setelah sholat itu bersih seluruh kesalahan dan dosa-dosa. Subhanallah, ini teladan kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kesalahan yang kecil-kecil itu dibersihkan seluruhnya sebagaimana telah bersihnya kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada kain yang putih, saat sedikit saja kena noda terlihat Pak, beda dengan kain-kain yang warnanya lain atau bercorak. Tapi kalau putih polos, satu titik kecil terlihat. Rasulullah mohon supaya Pak, semua kesalahannya sekecil apapun bersih seperti bersihnya kain yang putih dari kotoran, dibersihkan dari kotoran. Kemudian di ujung daripada doanya beliau minta kepada Allah, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku atau siramilah aku atau aghsilni, ghasala, mandikanlah aku
basuhlah aku dari seluruh kesalahan dan dosaku bil ma'i wassalji wal barad, dengan air, dengan salju, dengan embun. Ketiga-tiganya adalah jenis air yang suci menyucikan. Air suci menyucikan selama tidak berubah rasa, bau dan warna. Hujan, salju atau air es suci menyucikan ketika telah mencair, karena tidak, selama tidak tercampuri dengan najis. Salju pun demikian, embun pun demikian. Maka semuanya itu adalah air yang suci menyucikan. Beliau mohon kepada Allah agar dengan air itu bersih, dimandikan, disiram seluruhnya, kotorannya hilang semuanya. Maka kalau ada orang yang sholat 5 waktu sholatnya benar, kata Rasulullah, seperti orang yang mandi dengan air yang jernih 5 kali sehari. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mandi 5 kali sehari, subhanallah, bersih. Jika sholatnya benar, Rasulullah mengawali dengan khotaya, supaya kesalahannya, supaya apa? Dihapus. Bapak Ibu, mungkinkah ada seorang hamba bersih dari kesalahan dan dosa yang kecil-kecil? Gak mungkin. Kalau dosa yang besar, insya Allah seorang yang bisa menjaga diri, dia tidak berlaku syirik, tidak durhaka kepada orang tua, tidak membunuh, tidak mengambil orang lain, tidak riba. Tapi dosa kecil, dari mata, dari lisan, dari pikiran, dari hati, dari perbuatan-perbuatan tanpa sengaja, dari akhlak, dari diam, itu bisa jadi menjadi dosa. Maka seorang hamba yang dijamin masuk oleh Allah ke dalam surga bukan orang yang bersih sama sekali dari dosa, tetapi orang yang mampu meninggalkan dosa-dosa besar. Yang Rasulullah minta di sini adalah dari dosa kecil, karena dosa besar tidak cukup hanya dengan ucapan ini. Kita buka Bapak Ibu surat Al-Najm, surat 53 ayat 31. Surat 53, surat An-Najm ayat 31. Silakan Ahi dibaca. Surat 53 ayat 31. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Walillahi, dan milik Allah. Apa? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi, apa saja milik Allah. Kita enggak punya apa-apa. Kita cuma dititipi oleh Allah. Semuanya cuma fitnah, titipan sementara, ujian. Liyad ziyalladzina asa'u bima 'amilu. Dengan demikian, supaya Allah memberikan balasan, balasan-balasan kejahatan, keburukan disebabkan karena apa yang telah diperbuat. Allah enggak mungkin membalas dengan buruk kecuali karena keburukan kita yang kita amalkan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan supaya Allah membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, yaitu surga. Pertanyaannya timbul, untuk siapa surga itu? Apakah untuk orang yang bersih dari dosa? Kalau dari dosa-dosa besar, boleh jadi. Tapi dari dosa kecil, enggak mungkin ada orang bersih dari dosa kecil. Maka di ayat ke-32 dijelaskan. Silakan. Siapa yang akan mendapatkan surganya Allah itu? Ayat 32, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Baik, sampai sini dulu. Siapa yang Allah jamin masuk surga? Alladzina yajtanibuna kabairal itsm. Orang-orang yang mereka mampu menjauhkan diri, meninggalkan diri dari apa? Kabairal itsm, dosa-dosa besar.
wal fawahisha, dan dosa-dosa keji, perbuatan keji. Kedua-duanya dosa besar. Tapi kalau kabair itu lebih kepada hablum minallah, ninggalin sholat, ninggalin puasa, syirik, ninggalin ibadah, itu kabair. Hablum minallah, dosa urusan hamba dengan Allah. Tapi kalau fahisha, itu dosa urusan hamba dengan Allah yang ada kaitan hablum minannas. Contoh, zina, bukan kabair disebut, tapi apa? Fahisha. Mencuri, fahisha. Membunuh, fahisha. Kalau ada perbuatan hablum minannas, itu dikatakan dosa besar dengan fahis, keji, karena berkaitan ada hubungan manusia. Maka kalau hablum minannas, itu tobatnya enggak cukup hanya dengan Allah. Harus dengan apa? Ditambah dengan hablum minannas. Ada orang membunuh, cukup tobat kepada Allah? Minta maaf sama orang yang dibunuh keluarganya. Lalu ada hukum apa? Hudud. Berlaku hukum hudud. Apa? Qisas, bunuh kembali. Orang yang mencuri, bagaimana? Berlaku hukum Allah. Apa hukum Allahnya? Potong tangan. Apa hukum manusianya? Minta maaf, kembalikan duitnya. Tobat, gak kembalikan duit, gak minta maaf, gak potong tangan, gak berlaku. Ada orang zina, hablum minannas bukan? Hablum minannas, tobat kepada Allah. Tapi apa hukumannya? Rajam, kalau gak cambuk. Jadi perbuatan keji itu tidak cukup ketika hanya mohon ampun kepada Allah, karena ini berkaitan hablum minannas. Maka dipisah oleh Allah di situ tuh. Orang yang akan dijamin masuk surga adalah orang yang sanggup menjauhi dosa besar, yaitu urusan hablum minallah dalam rangka ketaatan ibadah. Tapi kalau faisa itu kebanyakan dalam rangka melanggar larangan Allah. Berkaitan hablum minannas, maka taubat kepada Allah, dia juga hablum minannasnya juga harus islah, plus apa yang pernah diambil kembalikan. Cukupkah dosa-dosa besar ini hanya melalui sholat? Tidak bisa. Maka yang diminta oleh Rasul diampuni di dalam sholat, tobat yang mana? Dosa yang mana? Yang kecil-kecil, khotoyaya. Maaf, bukan berarti yang penting gua sholatnya rajin, diampuni terus setiap selesai sholat, lalu masih mencuri, masih menghibah, masih mencela, masih mengambil hak orang. Tidak bisa. Kenapa? Dia sholat tapi masih kecil. Berarti tidak boleh kita mengerjakan itu, kecuali yang kecil-kecil. Di ayat itu Allah mengecualikan illa lamam, kecuali yang kecil-kecil, khotoya, khotia. Adakah manusia bersih dari dosa kecil? Gak mungkin. Maka yang khotia, yang khotoya, dengan kita mohon kepada Allah ampunan, Allah ampuni selama kita banyak mohon ampun dengan istighfar. Kita lihat Bapak Ibu di Buluhul Maram, hadis nomor 1505. 1505. Silakan dibaca. Dari Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Coba, kesalahan di situ yang kabairul ism, fahisah atau khotiah? Lihat, yang mana? Kullu bani Adam khotoun, khotiah, kesalahan kecil, tapi terus menerus. Gak cuma sekali loh Pak. Dari mata, betul Pak? Dari lisan, dari pikiran, dari segala sesuatu yang sering kita tidak sadari. Tiap manusia, anak cucu, banyak salahnya. Bukan dosa besar, tapi yang kecil-kecil, banyak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik anak Adam, manusia, yang banyak salahnya, yang kecil-kecil, banyak tobatnya.
apa? Tobat dari kesalahan kecil-kecil. Astaghfirullah. Maka Rasul berapa kali istighfar sehari? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasul bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah jami'a. Ya manusia, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Aku senantiasa bertobat kepadanya dalam satu hari 100 kali. Bukan tobat dari dosa besar, bukan, dari khotoya tadi 100 kali. Mana buktinya? Tiap pagi Rasulullah setelah selesai zikir pagi menutup dengan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Bahkan di dalam sholatnya beliau minta ampun kepada Allah. Setelah sholatnya beliau minta ampun kepada Allah. Dalam segala keadaannya selalu beliau mohon ampun kepada Allah. Tapi ingat, bukan dari dosa besar, dari yang kecil ke. Kalau kesalahan dan dosa besar, yang kecil tadi, dosa besar tadi, gak cukup dengan istighfar, harus dengan taubatan nasuha, yang betul-betul istighfar mulutnya mengucapkan, tapi dibuktikan dengan amal, tidak mengulangi perbuatan lagi, memperbaiki, menyesali. Kalau syarat itu terpenuhi, berarti Anda semoga tobatnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali ke surat 53 tadi, ayat yang ke-32. Allah katakan, alladzina yajtanibunal kaba'iral ithm wal fawahisha illa lamam. Kecuali dosa yang kecil-kecil. Nah, dosa yang kecil itu kata Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Rabbu maha luas ampunannya. Selama kamu perbanyak istighfar, kamu sholat, kamu berbuat baik, dosa-dosa kecil otomatis akan menggugurkan, akan digugurkan oleh Allah. Bahkan tidak dengan ucapan istighfar sekalipun, jika Anda memperbaiki diri, perbuatan baik itu menggugurkan dosa yang kecil-kecil. Tapi ingat kata Allah, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Dia Allah lebih tahu tentang kalian semua ketika kalian pertama kali diciptakan dari tanah. Wa in antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian semua masih di dalam rahim ibumu, Allah cuma perintah satu, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Yang paling bahaya adalah orang punya salah enggak ngerasa salah. Dia yang salah kok, ngapain gue yang minta maaf? Subhanallah. Orang hatinya kotor tapi merang ngomong, yang penting kan hati saya baik. Ini dilarang oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci. Rasul yang sudah dijamin suci pernah merasa seperti itu? Maka siapa yang menilai takwa? Maka di ujung ayat yang Allah katakan, huwa a'lamu bimanit taqo. Dia Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Bapak ibu, intinya siapa yang mau melakukan sholat dan sholatnya mengikuti contoh Rasul, bacaan-bacaan di dalam sholat mulai dari doa istiftah sampai seterusnya kita pahami baik-baik. Di dalam doa, di dalam permohonan, di dalam pernyataan, kita paham yang kita baca, iringi dengan perbuatan baik. Setiap sholat kita menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa, dijamin oleh Allah. Allah loh yang menjamin, Bapak Ibu. Surat Hud, surat 11, ayat 114. Surat 11, ayat 114. Dan laksanakanlah sholat kepada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kesalahan yang dimaksud, kesalahan kecil atau dosa besar? Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di kedua waktu tepi siang, yaitu pagi, petang, dan di permulaan awal malam. Para ahli tafsir menyatakan yang dimaksud perintah salat di sini 5 waktu. Kenapa dikatakan siang, duhur, tepinya pagi, subuh, petangnya sore,
awan malam, maghrib dan isya. Gak ada sholat tengah malam. Sholat tengah malam itu tahajud, qiyamul lail. Kalau ada orang sholat isya berarti di tengah malam, gak sesuai dengan ayat ini. Tapi bukankah Rasul senang waktu isya sholatnya? Kalau lebih baik adalah di tengah malam, ketika itu belum diperintah oleh Allah untuk sholat di awal waktu. Dan ketika itu baru permulaan Islam. Rasul hanya mengatakan, jika tidak memberatkan umatku, aku ingin sholat isya itu ini waktu yang paling baik. Dan ada alasannya. Saat itu Rasulullah sedang menghadapi dakwah untuk orang-orang yang datang meminta ilmu pada Rasul. Sehingga tertunda waktu sholat sampai larut malam. Baru Rasulullah sholat mengatakan, jika tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu yang terbaik untuk sholat isya berjamaah dengan kita semua. Sungguh belum pernah ada umat-umat para nabi sejak dahulu yang menunggu-nunggu dengan nabinya untuk sholat berjamaah. Nah, tapi ada hadis yang sahih, afdhulul amal indallah, seutama-utama amal di sisi Allah adalah as-salatu fi awalil waqtiha, salat awal waktu. Dengan ini tidak boleh diundur waktu isya kecuali karena darurah. Wallahu a'lam. Di ayat tadi Allah mengutarakan bahwa kita diperintah salat 5 waktu. Lalu diperintah setelah salat digandeng dengan perbuatan baik. Innal hasana, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu yang diawali dengan sholat yang baik tadi, yuzhibna, menghilangkan, menghapus as-sayyi'ah, dosa kecil pak, bukan dosa besar. Sehingga gak benar kalau ada orang mencuri dengan sholat gugur, gak benar. Korupsi rajin sholat 5 waktu jamaah ke masjid gugur, gak benar. Karena yang dihapuskan dari kesalahan-kesalahan melalui sholat adalah as-sayyi'ah, khoti'ah. Ini yang diminta Rasul. Kalau untuk dosa besar, wajib taubatan nasuha. Wallahu'alam. Demikian hadis yang nomor 286. Rasulullah SAW tadi berdoa adalah di sholat fardu. Bapak ibu yang belum hafal doa ini, tolong dihafal. Tolong dihafal. Bagaimana dengan wajah tu Allahu Akbar kabira? Ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim. Sekarang kita lihat. Tadi hadis tadi muttafaqun alaih. Riwayatnya adalah sama bagi Bukhari dan Muslim. Sekarang kita naik ke atas 285. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 285. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala. Dari Ali, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam salatnya, beliau mengucapkan doa. Maksudnya sebelum membaca Fatihah. Kata-kata ini, beliau mengucapkan doa. Kira-kira ini di sholat fardu atau di sholat sunnah? Kalau sampai sini gak ada keterangannya. Apabila beliau takbir, berdiri dalam sholat, sebelum baca Fatihah, beliau membaca doa istiftah. Belum ada keterangan, ini kapan waktunya? Tapi nanti kita lihat, akan ada. Kalau yang nomor 286, jelas di sholat fardu. Karena Abu Hurairah mendengar langsung. Lalu apa? Bertanya sesudah sholat. Kalau Ali mengabarkan sesudah sholat, sholat apa? Gak tahu, belum diberikan, belum disampaikan. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba perhatikan dalam bahasa Arabnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam kurung, wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda. Sampai situ selesai kan? Lalu ila qawlihi, sampai ucapannya, perkataannya, minal muslimin, kami termasuk golongan orang yang muslim. Berarti enggak diriwayatkan utuh kan Bapak Ibu? Dipenggal kan? Apa secara utuhnya? Mahfum kita sudah hafal. Wajah tu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai sini kan, Pak? Semua hafal kita? Apakah doa istiftah itu hanya sampai situ? Tidak. Jika bapak-bapak, ibu-ibu baru baca doa sampai situ, belum ada doanya, baru komitmen, janji. Ingat, orang janji harus ditepati, enggak? Kalau ada orang sholat baca ini, enggak ada doanya sama sekali. Kalau sampai sini loh, Pak, berarti wajib dia menepati janji setiap dia berkata 5 waktu sehari. Coba kita lihat. Wajahtu, aku hadapkan wajahku. Wajhia, kepada wajahnya. Wajahnya siapa? Allah, yaitu Fatiros samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Berarti saat itu kita lagi komitmen, saya sholat, saya hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, hanif, tulus, ikhlas, murni, bukan karena siapapun, hanya karena Allah. Musliman, aku ini muslim, aku tunduk, aku patuh. Wa ma kana minal musyrikin, kami bukan termasuk orang musyrik. Komitmen bukan ini, Pak. Janji loh ini sama Allah. Apalagi masuk kepada kalimat inna, sesungguhnya salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku atau pengorbananku atau ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu wahai Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itu adalah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana minal muslimin, ya Allah, aku termasuk orang yang tunduk patuh, berserah diri. Komitmen dah ini. Dalam sholat dibaca seperti itu, di luar sholat ngawur. Kenapa? Wong bacanya kecepet, enggak ngerti apa-apa. Baca tuh aja dari Fathur Samawati wal Ardh. Allahumma sallallahu. Enggak begitu cara baca dalam sholat. Dan ini dibaca oleh Rasul bukan di sholat fardu, karena gak sampai sini Bapak Ibu, gak cukup sampai sini. Kalau Anda membaca ini, konsekuensi bacaan ini Anda harus terapkan di surat 30 ayat 30. Silakan buka surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama yaitu Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu, saya buatkan ilustrasi dari ayat ini. Bapak, ibu punya putra, putri, atau bahkan mungkin diantara ikhwan hadir, pernah lihat orang sedang main game di alat komunikasi? Di handphone, di laptop, di gadget, di tablet, atau dimanapun, di komputer, depan komputer. Lihat Pak, lihat Ibu. Coba perhatikan mereka yang sedang main game, apa yang terjadi? Kemana mata ditujukan? Layar TV. Kemana pikiran ditujukan? Layar TV. Kemana jari jemari ditujukan? Yang nyambung dengan layar TV. Otaknya kemana? Telinganya kemana? Hatinya kemana? Mantep apa enggak? Silakan Pak. Lagi asik main game dipanggil oleh orang tua. Nyaut apa enggak? Enggak nyaut. Dengar apa enggak dia? Dengar sebetulnya. Kenapa enggak nyaut? Konsentrasinya sedang menuju ke game. Betul ini? Sekarang jangan game deh, bapak-bapak yang suka nonton bola. Apalagi tontonan bola yang sedang digandrungi, yang tidak tiap minggu, yang adanya hanya setahun sekali finalnya, champion misalkan. Subhanallah, saking asiknya, lagi tos-tosan, lagi nyerang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di masjid,
Kira-kira gimana? Dengar apa enggak itu azan? Saya yakin dengar. Matanya kemana? Nonton ke TV. Pikirannya kemana? Ah, harusnya ketika kita menghadap Allah kayak gitu apa enggak? Tuh harusnya. Itu yang dinamakan wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Itu konsekuensi kita. Mampu kita? Allahu Akbar. Ingatnya kemana-mana, Pak. Sering kan orang dalam sholat suka lupa, Pak. Lupa bacaan, lupa rokaat, lupa tasyahud, lupa macam-macam. Betul enggak? Kenapa? Sholatnya hanya menghadapkan wajah, tapi otaknya, hatinya enggak kesana, enggak kepada Allah. Apa penyebabnya? Enggak paham yang dibaca. Coba lihat ayat ini. Surat 30, ayat 30. Fa'akhim. Allah menggunakan kalimat akim, akoma, koma, berdiri, tegak. Maka tegakkanlah wajhaka, wajahmu. Artinya apa? Kamu tegak menghadapkan wajahmu lidin, kepada agama. Agama yang kamu anut, yang Allah telah berikan kepada anda. Hanifan, dengan tegak, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hanif, bersih. Jangan dicampuri apapun. Murni ikhlas benar-benarnya. Fa'akim wajhaka lidini hanif. Kenapa kamu harus menghadapkan wajahmu kepada agama Allah dengan seperti itu? Fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha. Itu fitrah, itu ketetapan, itu kesucian, itu adalah fitrah dari Allah yang Allah telah tetapkan. Ketika Allah menciptakan manusia atas fitrah itu, Allah tetapkan anda tidak boleh menghadapkan kepada siapapun. Fitratallah allati fatara nas 'alaiha. Kalau kamu mengikuti itu, dzalikad dinul qayyim. Itulah orang-orang yang memiliki agama yang tegak, lurus, hak anda tidak tercampur dengan apapun, hanya kepada Allah. Dzalikad dinul qayyim. Tapi apa yang terjadi? Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia enggak tahu. Silakan Pak, maaf Pak. Umat Islam salat, mana yang lebih banyak tahu tentang makna yang dibaca dalam sholatnya dengan yang gak tahu? Saya yakin lebih banyak yang gak tahu. Tapi kalau ngerti dalam arti kata apal, apal, dari kecil diajarin. Tapi maknanya apa? Allahu Akbar. Sehingga apa yang terjadi? Dibaca oleh lisan gak nyambung ke sini. Ada orang sholat matanya ke sana, ke kanan, kemari, lirik kanan, lirik kiri, lihat yang di depan. Masya Allah. Padahal lagi menghadap siapa dia? Yang dibaca dalam doa istiftahnya apa? Wajhtu wajhiya lillati. Ya Allah. Bahkan kadang diawali dengan apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir. Betul kan? Yang seperti ini gak ada contohnya dari Rasul. Yang Allahu Akbar kabira nanti tersendiri, riwayatnya terpisah, tidak menyatu dengan doa ini. Yang di sini diawali dengan apa? Wajhtu. Setelah sampai kepada wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya inna salati wa ana minal muslimin, belum berhenti, Pak. Coba perhatikan kembali di hadis nomor 285-nya. Kan tadi sampai kepada ila qaulihi, sampai perkataannya minal muslimin, aku termasuk orang yang muslim yang tunduk. Apa selanjutnya? Allahumma antal maliku, la ilaha illa anta, anta rabbi, wa ana abduka, titik 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 titik. Betul begitu? Apa maksudnya berarti? Masih ada lanjutannya, belum selesai. Ini baru lanjutan di alinea kedua. Allahumma, ya Allah, antal maliku, engkau raja, wa ana abduka, aku hamba. Aku hamba. Jadi di sini antal maliku la ilaha illa anta. Engkau itu raja, tidak ada ilah kecuali hanya engkau. Anta rabbi, engkau robku, engkau Tuhanku, engkau pemeliharaku, engkau pengurusku. Wa ana abduka, aku hambamu. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi. Ya Allah, aku telah banyak mendolimi diri sendiri dan aku mengakui atas kesalahanku.
Faghfir li dzunubi jami'a. Ya Allah, ampuni seluruh kesalahan dan dosaku. Jami'a, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru ada doa. Setelah kita komitmen, kemudian kita kemudian mengakui kesalahan dan keagungan Rabb-nya, lalu minta kepada Allah diampuni jami'a, semua dzunub, dosa-dosa. Di sini termasuk semua dosa besar. Minta sungguh-sungguh. Apakah sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Lihat, dikatakan ila akhirihi, sampai dengan selesai. Ternyata dalam riwayat Muslim itu masih banyak tambahan. Baik, lihat di ujung daripada hadis. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatihi la, dan dalam satu riwayat baginya, yaitu bagi Muslim, kata Anas, kata Ali bin Abi Thalib, anna zalika fi salatil lail. Bahwasanya doa istiftah yang dibaca panjang oleh Rasul tadi dibaca kapan? Ini. Kenapa? Sendiri. Mau panjang? Terserah. Coba Bapak baca doa istiftah ini ketika berjamaah di belakang imam. Saya yakin imamnya mungkin udah mau ruku. Kita baru selesai baca ini. Karena panjang sekali, Pak. Dan di alinea ketiga memang tidak disebutkan, tapi lebih panjang lagi. Semua di alinea ketiga itu full doa permohonan kepada Allah. Apa yang pertama diminta? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian minta, "Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta." Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik. Sungguh tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk, karena sungguh tidak ada yang bisa memalingkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Labbaik wa sa'daik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Wa sa'daik, dan ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu ya Allah. Ana bika wa ilaik. Aku sesungguhnya berada dalam kembang-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Semua kebaikan, semua hanya ada pada-Mu. Wa syarru laisa ilaik. Keburukan tidak ada pada-Mu. Ana bika wa ilaik. Dan aku sesungguhnya kembali kepada-Mu dan akan menjadi milik-Mu dan senantiasa kepada-Mu. Tabarakta wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha berkah Engkau ya Allah, maha tinggi Engkau ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepada-Mu, aku bertobat kepada-Mu. Ini doanya Rasul, Pak, di salat malam. Allahu Akbar. Maka Rasul kalau salat malam panjang apa tidak? Bapak sholat malam taraweh yang jamaah malam saja, baca doa istitah ini tetap aja ketinggalan, Pak. Maka kalau sholat wajib atau sholat sunnah yang dengan imam, jangan baca yang panjang-panjang istitahnya. Cukup yang pendek-pendek. Mana saja? Nanti kita bahas sesudah ini. Apa artinya, Pak? Jika kita ingin mengikuti Rasulullah, doa itu jangan dipenggal-penggal. Jadi kalau baca doanya cuman wajah tu sampai wa ana minal muslimin, belum sempurna. Harus ditambah. Kenapa panjang? Karena memang Rasulullah mencontohkan seperti ini. Dan ini dibaca Rasul di sholat malam, bukan di sholat far. Jelas hadisnya. Riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu sekarang, ternyata bacaan doa wajhatu itu tidak dibaca di sholat fardu. Tapi bolehkah seseorang membaca ini di sholat fardu? Boleh, jika memang panjang bacaannya imamnya. Bukankah ketika imam sudah mulai alhamdulillahi rabbil alamin, apa yang harus kita lakukan? Baca sendiri nerusin doa istiftah atau mendengarkan? Wajib atau apa hukumnya mendengarkan bacaan imam? Coba lihat surat Al-A'raf ayat 204.
فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila sedang dibacakan Al-Quran, maka diamlah, dengarkan, ansit. Ansit di sini bukan diam bengong, bukan, tetapi mendengarkan sambil menyimak agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi wajib kita mendengarkan, wajib kita mendengarkan saat imam sedang membaca. Jangan kita terusin. Apa hukumnya membaca Fatihah? Wajib. Hukum mendengar? Wajib. Sementara doa istiftah? Sunnah. Mana yang harus ditegakkan? Yang wajib atau yang sunnah? Kecuali misal-misal kita bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyad minad danas. Sampai sini imam sudah alhamdulillah. Terusin kita sedikit lagi. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wats-tsalji wal barad. Langsung dengerin imam. Jangan diputus. Kalau sudah terlanjur sedikit ya Pak ya. Tapi kalau Allahumma ba'id baini, sudah alhamdulillahi rabbil alamin, sudah selesaikan satu alinea saja, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dah, jangan Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku. Apa? Kan enggak nyambung, Pak. Harus diterusin kan? Makanya di dalam membaca wajib diketahui maknanya agar kita tidak memutus doa di tengah-tengah yang belum nyambung. Itulah gunanya kita memahami, kita mempelajari agar tahu, agar paham. Baik, Bapak Ibu, bagaimana di sholat fardu bolehkah membaca doa yang lain? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki yang datang terlambat, tidak mengikuti dari awal bersama Rasul. Pada saat Rasul sudah takbiratul ihram, dia baru masuk ke saf, lalu takbir. Sehingga khawatir tidak mendapatkan doa istiftah Allahumma ba'id baini, laki-laki tersebut membaca doa yang belum pernah dicontohkan Rasul. Apa yang dibaca oleh laki-laki tadi? Si laki-laki tersebut kemudian membaca doa. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak. Thayyiban, yang sangat baik. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Fihi, di dalam pujian itu. Jadi laki-laki ini mengucapkan agak sedikit keras. Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat, berarti masih sholat wajib, Pak. Rasul bertanya, siapa tadi laki-laki yang mengucapkan dengan kata-kata tadi? Gak ada yang berani nunjuk, Pak. Tuh, dimarahin kan kalau ditunjukkan. Gak ada yang berani nunjuk. Rasul mengatakan lagi, siapa tadi yang membaca tadi dengan suara agak keras? Gak berani nunjuk. Demi Allah, malaikat mengabarkan kepadaku, yang membaca tadi dapat barokah dari Allah. Begitu dapat itu, saya ya Rasulullah. Nunjuk laki-laki tadi, saya ya Rasulullah. Kenapa kamu baca seperti itu? Aku tergesa-gesa ya Rasulullah. Tidak apa-apa. Berarti apa? Ucapan sahabat yang disetujui oleh roh sunnah. Boleh kita baca ini? Boleh. Karena apa, Pak? Kadang-kadang sholat imamnya bacanya begitu cepat, walaupun kita sama-sama takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini, gak mumpuni. Maksudnya gak sampai selesai. Ya sudah, ini boleh. Pujian kepada Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang sangat banyak, pujian yang sangat baik, yang memenuhi segala kebaikan dan yang penuh dengan barakah di dalam pujian itu. Boleh, karena ini Rasulullah membenarkan ucapan sahabat. Boleh Pak ini, Pak? Boleh. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Sahih, riwayat Imam Muslim. Atau yang lain, Bapak Ibu lihat hadis nomor 287. Hadis 287.
Hadis dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, bahwasanya dia Umar berkata di dalam salat, maksudnya subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lihat riwayat ini, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisanadin munqati', dengan sanad terputus, wa Daruqutni, dan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, mausul, dengan sanad bersambung, wa mauquf, dan dengan sanad yang tidak nyambung kepada Nabi tapi hanya sampai Umar bin Khattab. Jadi apa maksudnya ini? Seperti perbuatan sahabat tadi yang datang kepada Shaf, lalu dia tidak dapat dari awal seperti rasul sahabat yang lain, lalu membaca doa sendiri. Rasul mencontohkan apa enggak? Enggak. Tapi Rasul menyetujui apa enggak? Iya, karena yang diucapkan baik, maka disetujui oleh Rasul, karena Rasul disetujui oleh Allah. Maka ketika tadi sahabat tadi mengucapkan, kata Rasulullah, demi Allah 12 malaikat mendoakan kamu, 12 malaikat melingi-lingi yang membaca. Siapa tadi yang baca? Baru berani nunjuk. Tadinya tuh gak ada yang nunjuk, Pak, takut dimarahin. Umar bin Khattab membaca ini, mungkinkah orang yang telah dipilih oleh Rasul sebagai khulafaur rasyidin dari yang arba'ah, kemudian mau berbuat sesuatu yang nyeleneh, yang keluar dari aturan? Nah, hadis seperti ini kemudian diartikan oleh beberapa ulama sekarang. Tuh, sahabat aja yang gak dicontohkan Rasul berbuat, yang penting kan baik. Ini disetujui Rasul, Rasul masih hidup. Umar mengucapkan itu, Rasul masih hidup, walaupun tidak diajarkan oleh Rasul. Sama gak dengan sahabat tadi? Sama. Disetujui atau tidak? Maka apa yang dimaksud sunnah? Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, perintah Rasul, larangan Rasul, diamnya Rasul, atau perbuatan sahabat, ucapan sahabat yang didiamkan oleh Rasul, tanda Rasul setuju. Itu sunnah. Sekarang ada orang berbuat-buat, yang penting kan niatnya baik. Ini kan man sanna hasanatan, siapa yang mengawali suatu perbuatan sunnah yang baik? Sunnah yang mana? Kan niatnya baik. Anda sudah pasti dapat lisan dari Rasul apa enggak? Tapi kan niatnya baik, nanti akan dinilai oleh Allah di yaumil akhir. Yang sekarang ini jangan dibuat-buat. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satu pun yang tertinggal dari apa yang bisa menghantarkan kalian masuk ke dalam surganya Allah, atau menghindarkan kalian terjerembab dalam nerakanya Allah, kecuali semua telah dijelaskan kepada kamu. Waqad buyyina lakum, benar-benar Rasul sudah menjelaskan semua kepada kamu. Artinya apa? Sempurna. Maka ketika turun surat 5 ayat ketiga, di tengah ayat, di ujung ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dinan. Sejak saat ini Islam sempurna, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ngikut Rasul pasti benar. Nambah-nambahin ada resiko salah, bisa bid'ah dan yang lain sebagainya, bahkan bisa tertolak. Ikut Rasul pasti benar. Jadi bapak bisa membaca ini, ibu bisa membaca ini ketika sholat-sholat yang khawatir imamnya antara takbir dengan baca Fatihah pendek. Boleh gak di sholat sunnah seperti sholat tarawih berjamaah? Coba lihat, sholat tarawih berjamaah imamnya agak cepat atau panjang? Cepat. Maka kalau bacanya wajah tu, atau lagi bacanya Allahumma ba'id baini, cukup gak kira-kira? Gak cukup, silakan baca ini. Boleh tadi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, silakan. Atau boleh membaca ini, subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sama, ini juga pemujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Silakan. Mau pilih yang mana? Monggo. Atau kita lihat lagi hadis nomor 288. Hadis nomor 288. Wa nahwuhu an Abi Sa'id al-Khudri
radhiyallahu anhu marfu'an, dan dalam rafat itu juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' indal khamsah. Hadis ini di sisi 5 Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Wa fihi, dan di dalamnya tersebut, wa kana yaqul ba'da takbir, adalah Umar berkata sesudah takbir. Apa yang dibaca? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, dari gangguan setan yang terkutuk, min hamzih, dari gangguannya, dari tiupannya, wa nafthihi, dari bisikannya, dari apa namanya, bisik-bisikan, gangguan-gangguan ketika membisikkan, wa nafthihi, dari ludahnya. Karena setan itu, ludah jangan kita cari, ludahnya setan kayak apa ya, tiupannya kayak jika, maksud ini adalah setan itu membisikkan kita, terus mengganggu kita, meniup-niup kita, meludahi kita, sehingga kata Rasulullah, jika kamu di dalam bacaan kamu lupa, diganggu oleh setan, berlindunglah kepada Allah dengan perlindungan ini. Ini namanya ta'awuz. Kapan kita baca? Setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kenapa kita mintanya kepada Allah? Bukankah ketika datang setan Allah Maha tahu? Bukankah ketika setan mengganggu kita Allah tahu? Bapak Ibu, ketika setan datang, kata Rasulullah, jika dikumandangkan azan, setan lari terbirit-birit sampai ke rauhah, enggak terdengar azan lagi. Lalu setan datang mengganggu, membisikkan, enggak usah qobliyah, enggak usah doa, ngobrol aja, chatting aja udah. Banyak loh orang begitu, Pak. Betul apa enggak? Selesai azan, sudah ada waktu antara azan dan qomat untuk qobliyah. Kalau toh enggak ada qobliyah untuk tahiyatul masjid, katakanlah dia sudah duduk untuk berdoa. Bukankah bainal adzan wal iqamah maqbul? Doa antara adzan dan iqamah maqbul. Apa yang terjadi? Ya Allah, yang ngobrol-ngobrol di saf terdepan ini ngobrol, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Kenapa enggak tunduk? Tafakur kita minta kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Diganggu setan. Nanti begitu qomat, setan lari lagi. Begitu qomat selesai, setan masuk, yuwaswisu fi sudurinas, masuk membisiki dadanya manusia, niup telinganya, niup matanya, sehingga yang tadinya tidak ngantuk, ngantuk. Yang tadinya enggak konsentrasi, yang tadinya konsentrasi penuh telinga, giliran dibisiki enggak konsentrasi bacaan imam. Sehingga apa yang terjadi? Itu tadi yang menguap, yang ngantuk. Maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Karena memang jika datang setan mengganggu kita, Allah suruh apa? Kita berlindung kepada Allah. Enggak mampu kita ngelawan setan sendirian. Betul Bapak Ibu? Pertanyaan saya, coba maaf. Setan kuat atau lemah? Kuat. Kuat atau lemah, Pak? Kuat, lemah. Tadi kuat, sekarang lemah. Tadi ada yang kuat. Kuat atau lemah, Pak? Bu? Lemah. Tuh ibu-ibu lemah di sana tuh. Di sini kuat katanya. Bapak-bapaknya kuat, ibu-ibunya lemah. Coba kita buka surat 4 ayat 76. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tawud. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kuat atau lemah? Lemah, Pak. Kenapa ngomong kuat? Ibu-ibu benar tuh tadi itu. Ya, setan itu lemah. Allah loh yang mengatakan, inna kaida syaitan kana du'ifa. Tipu daya setan, gangguan setan itu lemah. Jadi kalau setan lemah, kita perlu takut apa enggak? Pertanyaannya, kita disuruh oleh Allah lawan setan kan? Setan itu musuh kan? Jadikan musuh, berarti dilawan apa enggak? Setannya lemah loh. Sekarang kita yang suruh melawan setan lemah atau kuat? Manusia lemah atau kuat? Lemah. Lemah atau kuat, Pak? Lemah.
Surat yang sama ayat 28. Sama manusianya lemah. Ya, coba Pak, kalau Allah gak ngasih keringanan kepada kita, gimana kita? Allahu Akbar. Waduh. Coba seandainya, maaf ini gak boleh mengatakan coba seandainya, enggak, kan kata-kata Allah itu dari setan. Cuman ini sekedar ilustrasi dari ayat ini. Ketika Rasul Mi'raj, berapa waktu sholat yang pertama diperintah? Sekiranya Rasul gak bolak-balik minta keringanan kepada Allah, lalu diringankan menjadi 5, kira-kira gimana Pak? Waduh, gempor beneran Pak. Tiap 5 menit, sholat 5 menit, kapan kita mau usaha? Kapan mau istirahat? Wong sudah dijadikan 5 waktu, yang 5 itu nilainya sama 50, karena satu kebaikan dibalas 10, masih banyak yang absen Pak. Wah, subuh indah Pak. Saya ketika subuh, subhanallah, pada saat tanggal sekian itu ya Pak ya, qadarullah, ketika itu saya mengisi di sebuah masjid di daerah Ciputat sana, penuh memang Pak. Kata panitia, Pak, seperti ini nih, seumur-umur masjid berdiri puluhan tahun baru sekarang Pak, penuh kayak Jumat. Saya dapat kabar di sana, saya yakin di sini juga pasti penuh. Di Al-Azhar penuh. Dan saya kemarin baru dari Lampung, Masjid Agung Lampung pun mengabarkan penuh sesak Pak, lebih penuh dari Jumat. Allahu Akbar, kayak Mekah. Wah, sayangnya cuma sehari doang, hari Minggu itu. Ya Allah, benar apa benar Pak? Bagus himbauannya, tapi masa harus dihimbau sih? Oh, untuk Anda kok, Allah loh yang manggil. Orang yang takut kepada Allah, yang gak mempan diganggu setan, kira-kira hanya 12-12 saja subuhnya atau setiap saat? Setiap hari? Nah, tapi Allah kasih keringanan. Allah kasih keringanan. Waktu sholat berjamaah itu cuma 5 waktu. Yang sunnah gak usah. Bahkan Anda dalam perjalanan gak ketemu gak apa-apa. Bahkan dalam perjalanan 4 jadi 2 dikosor. Maaf, yang dikosor cuma sholat loh. Duhur, asar, maghrib. Jangan sampai Anda menyebut salam dikosor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikosor. ASWW. ASWRWE. Janganlah. Sampai doa kita untuk Nabi sholawat dikosor. Rasulullah SAW. SAW. Begitu kan? Jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersholawat kepada Nabi sekali, Rasul bersholawat. Mari Pak, jangan suka nyingkat-nyingkat lah. Itu orang Indonesia, biarin deh disingkat-singkat. Kalau urusan pendidikan MPR, DPR disingkat-singkat, biarin. UUD biarin. Tapi urusan ibadah, salam ibadah bukan? Sholawat ibadah bukan? Ibadah. Coba ketika kita baca hadis tadi, An Ali'i R.A. Ali R.A. Raden Ajeng nanti radiyallahu an, baca radiyallahu anhum, radiyallahu anha, radiyallahu anhuma. Apa sih susahnya kita membaca itu? Mari. Kenapa Pak? Kok kita bisa kalah? Karena diganggu oleh setan lemah, manusia lemah. Ayo, supaya menang gimana? Pak, kan disuruh lawan setan? Setan lemah. Kita harus menang. Supaya menang gimana? Minta bantuan. Sama siapa minta bantuannya? Yang lebih kuat dong. Siapa yang lebih kuat? Nah, Maha Kuat. Karena ada yang mintanya sama setan lagi. Ada? Diganggu setan, minta tolong sama setan. Setan kuadrat sudah. Jadinya temennya setan. Na'udzubillah. Coba Bapak Ibu lihat surat 7 ayat 200. Lalu surat 41 ayat 36. Surat 7 Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sama persis di surat 41 ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah.
Dan jika setan datang menggoda kamu, mengganggu kamu, menggoda kamu dengan suatu gangguan, segera berlindunglah kamu kepada Allah. Innahu sami'un alim. Dia Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka Rasul mengatakan apa? Jika kamu mau sholat, kamu takut diganggu oleh setan, dan setan memang mengganggu kamu, baca apa tadi? Ta'awuz. Gimana ta'awuznya? A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Silakan Bapak hafalin doa ini. Silakan hafalin doa ini. Silakan Bapak tinggal pilih yang mana. Karena ada pula yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, pada suatu ketika kami sholat berjamaah dengan Rasulullah, ada seorang laki-laki yang terlambat. Kalau tadi bacanya apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu kata Rasul katakan 12 malaikat menaunginya, mendoakannya. Nah, di sini kata Abdullah bin Umar mengatakan, seorang laki-laki membaca dengan suara keras. Setelah Allahu Akbar, dia makmum, suaranya kencang. Apa yang dibaca? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sendiri Pak. Kalau kita digabungkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajah tu wajhiya, begitu kan? Ini tersendiri. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang membaca ini? Laki-laki langsung gentle, saya ya Rasulullah. Sungguh aku kagum dengan ucapanmu. Allah membukakan pintu langit, menurunkan barokahnya bagi siapa yang membaca tadi. Pujian bukan itu Pak. Jadi ini sunnah bukan? Perbuatan sahabat, perkataan sahabat disetujui Rasul masih hidup. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira yang maha agung. Bukratan wa asila. Apa itu bukratan wa asila? Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha agung, keagungan, kebesaran yang meliputi segala waktu. Bukratan wa asila. Artinya ketika kita betul-betul mengagungkan Allah, agungkan Allah dengan ikhlas. Jangan kita mengagungkan ngomong doang nih, Allahu Akbar. Di luarnya nyeleneh. Anda besarkan harta Anda, Anda besarkan kedudukan Anda, Anda besarkan pangkat Anda, jabatan Anda. Maka yang seperti itu berarti nyeleneh, tidak benar yang seperti itu. Setelah mengucapkan itu, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aku kagum dengan bacaanmu tadi. Sungguh Allah bukakan pintu-pintu langit. Silakan Bapak, Ibu, kalau waktunya mepet, baca ini boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yaitu bukra itu waktu sore, asila itu waktu pagi. Jadi kita menyebut memuji nama Allah kapanpun, dimanapun, di waktu apapun. Jangan hanya sekedar di sholat, tapi ingat di luar, bahwa kita pun harus ingat Allah. Ingatnya bukan harus dikir seperti ini, ingat akan perbuatan kita, Allah menyaksikan. Wallahualam. Dan ada lagi doa yang lain yang agak panjang. Allahumma rabba Jibril wal Mikail wal Israfil, dan seterusnya, dan seterusnya agak panjang. Ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim, ada sekitar 14 riwayat yang sahih, tapi enggak perlulah kita pelajari semua ya Pak ya. Tadi sudah berapa kita pelajari? Ada 9. 9 aja lah dihafalin Pak. Yang pendek-pendek tadi ada 8, cukuplah 8 kita hafalkan, gak perlu semuanya. Aduh Pak, gak usah, Pak Ustadz gak hafal juga, dah tadi 4 yang di Bulughul Maram. Monggo, yang penting kita memahami apa yang kita baca. Wallahu'alam. Alhamdulillah hari ini kita selesaikan tentang bacaan doa istiftah. Insyaallah kita akan melangkah minggu depan bacaan Fatihah. Lalu bagaimana hukum imam? Apakah ketika membaca Fatihah harus dengan basmalah? Apakah basmalahnya disirkan? Apakah wajib dijaharkan?
Ini terjadi perbedaan, tapi kita akan pelajari mana yang paling kuat riwayatnya. Apakah jahr, apakah sir? Karena imam-imam di negara kita berbeda pendapat, banyak yang masih jahr, banyak pula yang sir. Kita pelajari supaya apa? Jahr atau sir sesuai dengan ketetapan Rasul, sehingga nanti kita menjadi tenang. Oh, imamnya jahr, oh imamnya sir. Kita sebagai makmum ikut, tapi imam wajib tahu mana yang paling rajih, mana yang paling afdal, apakah jahr, apakah sir. Minggu depan kita ketemu lagi insyaallah. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.